Halo teman-teman semua, Kripto Gratisan akan membagikan giveaway 1.500 US dollar atau senilai 22 juta rupiah. Bagi teman-teman yang berminat, linknya ada di deskripsi video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kripto Gratisan, channel yang membahas seputar kripto yang pastinya legit dan gratis. Oke teman-teman sekalian, di video kali ini admin akan membahas sebuah project airdrop dari WoW Run ya teman-teman. Nah sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya bagi teman-teman yang baru join di channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, agar teman-teman sekalian tidak ketinggalan informasi terupdate mengenai situs-situs penghasil cryptocurrency yang pastinya gratis. Dan bagi teman-teman yang ingin join di grup Telegram kami, linknya juga akan Bang Romi sediakan di bawah deskripsi video ini. Oke teman-teman sekalian, kita langsung saja ya lanjut ke pembahasannya. Nah jadi untuk di video kali ini, admin akan membahas sebuah project airdrop dari WoW Run ini ya. Nah untuk visi misi mereka itu lebih ke membangun koneksi tanpa batas antara pengguna dan platform Web3 dunia blockchain ya teman-teman. Di sini kalian juga bisa mendownload aplikasinya di Play Store dan juga App Store ya. Oke, kalian bisa scroll ke bagian bawah ya teman-teman. Nah, di sini bagi kalian yang ingin lebih tahu ya mengenai koin WoW ini adalah salah satu token dari ekosistem WoW Earn ya teman-teman. Jadi di sini nanti kalian itu bisa melakukan perdagangan dan pertukaran aset ya. Nah kemungkinan besar nanti ketika kalian menggunakan platform ini, kalian juga akan menggunakan fee dari koin WoW ini ya. Oke, di sini untuk mekanisme distribusi itu kalian bisa cek di bagian ini ya. Jadi untuk total supply itu ada sekitar 1 miliar token ya teman-teman. Nah untuk distribusinya nanti 50% itu untuk penambang ya, atau untuk minernya ya teman-teman. Dan untuk 20% di sini untuk pribadi ya. Jadi nanti kalian bisa cek juga ya teman-teman, di sini ada 10% untuk tim dan juga pengembangnya sekitar 15% ya. Nah di sini ada yang menarik dari token WoW Earn ini ya teman-teman. Salah satunya nanti untuk tokennya sendiri itu akan di burn atau dibakar untuk mengurangi total supply yang ada sekitar 1 miliar token ya. Nah jadi di sini nanti kalian itu bisa mendapatkan price yang lebih tinggi ya ketika supply-nya itu berkurang ya teman-teman. Oke, nanti untuk cara joinnya kalian tinggal download saja aplikasinya di Play Store ya. Nah di sini admin itu sudah mendownload aplikasinya ya. Jadi di sini tinggal kita melakukan registrasi ya. Nah di sini biar teman-teman itu tidak gagal paham ya, kalian bisa simak video registrasinya ya. Oke, di sini nanti setelah kalian mendownload dari Play Store, nanti kalian tinggal buat akun kalian ya. Di sini kalian bisa membuat akun baru ya teman-teman. Kalian juga bisa nanti memasukkan akun wallet kalian dari Trust Wallet ataupun juga dari Bitcap ya. Di sini terserah kalian ya, mau menggunakan wallet kalian lama atau menggunakan wallet baru kalian ya, atau membuat wallet baru di dalam aplikasi WoW Earn ini ya. Oke, di sini kalau teman-teman itu ingin langsung membuat, jadi kalian bisa klik ke bagian create ini ya. Nah kalau kalian itu pengen menambahkan kode frase kalian dari MetaMask atau dari Trust Wallet, kalian tinggal klik yang bagian kedua ini ya teman-teman. Oke, di sini admin akan coba membuat new wallet saja ya biar lebih aman ya teman-teman. Oke, di sini karena aplikasinya itu masih baru ya, jadi masih dalam proses tahap pengembangan ya teman-teman. Nah di sini teman-teman nanti tinggal langsung saja kalian bisa centang di bagian ini terlebih dahulu ya, baru nanti kalian bisa buat create wallet kalian ini ya teman-teman. Nah di sini setelah itu baru nanti kalian bisa screenshot terlebih dahulu ya untuk kode frase baru kalian ya teman-teman. Oke, di bagian ini admin akan coba skip ya. Nah di sini setelah kalian sudah berhasil membuat wallet, nanti tampilannya akan berubah seperti ini ya teman-teman. Jadi di sini jangan lupa ya teman-teman bisa mengaktifkan kode PIN kalian ya.
Oke, di sini kita langsung saja teman-teman bisa masuk ke dalam aplikasinya ya. Nah, jadi di sini admin itu sudah berhasil ya teman-teman untuk membuat wallet dari Wall Wallet ini ya. Nah, untuk tampilannya itu mirip dengan tampilan yang ada di Trust Wallet ya. Kalian bisa nanti melakukan deposit menggunakan wallet dari WoW ini ya, teman-teman. Di sini kalian bisa melakukan deposit dan juga kalian juga bisa mengakses dari dApps APP di dalam wallet WoW ini ya. Jadi di sini untuk tampilannya itu sudah lumayan bagus ya. Nah, di sini kalian itu masih belum bisa mengakses dari NFT ya, karena memang untuk wallet ini itu masih dalam tahap pengembangan ya, teman-teman. Jadi untuk mengakses NFT-nya itu masih belum bisa kalian akses ya. Oke, di sini untuk cara mendapatkan koinnya, kalian nanti tinggal ke bagian menu dApps APP ini ya, teman-teman. Jadi di sini kalian tinggal cek saja ke bagian building Web3 platform ini ya. Nah, di sini kalian bisa klik saja ya, teman-teman, baru kalian bisa ke bagian menu Binance ini ya, atau ke jaringan Binance ya, teman-teman. Nah, setelah kalian sudah klik, baru nanti teman-teman bisa klik konfirmasi seperti ini ya. Oke, nanti secara otomatis dia akan langsung membawa kalian itu ke dalam proses miningnya ya. Nah, jadi di sini juga untuk miningnya itu sangat simpel sekali ya, teman-teman. Nanti kalian bisa menghidupkan wallet kalian setiap 24 jam sekali ya. Jadi nanti setelah satu hari memining itu secara otomatis walletnya akan atau penambangannya itu akan mati ya, teman-teman. Nah, di sini nanti kalian bisa hidupkan kembali untuk melakukan penambangan token WoW ini ya. Nah, jadi di sini kalian bisa login terlebih dahulu ya. Caranya sangat gampang, teman-teman tinggal connect wallet seperti ini ya. Nah, di sini kalian tinggal klik saja ke bagian menu connect-nya ya, teman-teman. Oke, kalian klik saja di sini konfirmasi ya. Oke, di sini kalian juga bisa menambahkan tim kalian ya, teman-teman. Di sini kalian nanti tinggal tentukan untuk jaringannya ya. Nah, untuk jaringannya kalian bisa menggunakan jaringan Ethereum ataupun jaringan dari BSC ya, teman-teman. Jadi di sini untuk jaringan itu sama saja ya, tergantung dari kalian semua ya. Oke, kalian juga bisa nanti melakukan infeed untuk menambah kecepatan kalian ya, teman-teman. Jadi untuk cara melakukan infeed, kalian nanti tinggal share saja di bagian ini ya. Jadi kalian bisa share ke sosial media kalian ya, teman-teman, untuk kode referral kalian ya. Oke, di sini kalian juga bisa melakukan miningnya tidak menggunakan aplikasi ya, alias menggunakan webnya langsung ya, teman-teman. Nah, di sini admin sarankan kalian menggunakan aplikasinya ya, karena biar lebih simpel dan bisa mendapatkan updatean terbaru dari Play Store ya, teman-teman. Nah, untuk di bagian ini kalian itu juga bisa menambahkan kecepatannya ya menggunakan tambahan deposit US dollar ya. Tapi di sini admin tidak menyarankan kalian untuk menambahkan dengan cara deposit ya, teman-teman. Kita cari 100% yang gratis-gratis saja ya. Oke, di sini untuk cara menambangnya itu simpel sekali ya. Nanti untuk perharinya teman-teman tinggal hidupkan mining kalian ya. Nah, untuk update-nya nanti akan admin update kembali ketika tokennya sudah di launching di market ya, teman-teman. Jadi di sini untuk launchingnya itu di tanggal 1 Januari 2024 ya. Masih kurang lebih 4 bulanan lagi ya, teman-teman, untuk melanjutkan menggarap atau memining token ini ya. Oke, mungkin itu saja ya sedikit informasi airdrop gratis di video kali ini ya, teman-teman. Nah, apabila kalian masih bingung di video kali ini, silahkan aja komen di bawah deskripsi video ini. Nah, mungkin itu saja untuk pembahasan kita. Bang Romi Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kripto gratisan.